Halo guys, di video kali ini kita akan menampilkan proses pemasangan proyektor pada headlamp NMAX Seperti apa prosesnya? Langsung saja Terdapat dua buah pivot di headlamp NMAX ini untuk melepas reflektor yang lamanya Dan satu buah baut setelan tinggi rendah lampunya Kita lepas dulu atau kendorkan dulu reflektor melalui baut setelan tinggi rendah Lalu, untuk melepas bagian pada pivotnya, kita tinggal congkel saja menggunakan obeng atau alat lainnya. Dorong ke atas dengan hati-hati, ya guys. Ya, sisi kanannya sudah terlepas. Selanjutnya, sebelah kirinya. Oke, okay, pivot kiri kanannya sudah lepas. Lalu kita kendorkan lagi baut pengunci setelannya Kita lepas juga soket yang terhubung dengan reflektornya. Inilah bentuk reflektor standar dari Yamaha Nmax Old. Oke, okay, selanjutnya adalah kita mau membongkar proyektor dari copotan Fortuner VRZ. Proyektor sudah terlepas, lalu selanjutnya kita akan melepas cover chrome dari proyektornya. Karena cover chrome itu yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk menjadi shroud daripada proyektor Fortuner VRZ ini nantinya. Kira-kira kurang lebih akan seperti itu bentuk nantinya pemasangan proyektor VRJ di batok lampu Yamaha Nmax Old ini sudah diukur-ukur nah ini pemasangan elektrik levelingnya ya guys dan terlihat tanpa ada bubuk, bubuk di situ nah di sini setelah kita buatkan bracketnya lalu kita pasang terlihat penggunaan atau fungsi daripada elektrik levelingnya Kita tes lagi fungsi-fungsi dari nyala lampunya, uh, nyala atau fungsi dari high beamnya, juga dari motor electric leveling yang kita pasang. Lalu sebelum kita rakit, kita cat dulu hitam bagian slotnya bagian rumah lensanya, juga bracket frame yang sudah kita buat. Kita menggunakan uh, plat aluminium dengan ketebalan 3mm untuk bagian bracket framenya. setelah semua kering lalu kita rakit nah seperti inilah bentuknya proyektor Fortuner VRZ juga dua buah d 2 laser merek Bull Eyes di reflektor Yamaha Nmax All seperti ini penampakannya setelah terpasang di motor saya memang tidak memasangkan Devil Eye maupun alis-alis lainnya karena ingin terlihat lebih simpel saja dan kalau mati ya tidak perlu repot-repot bongkar batok lagi inilah e, penampakan kondisi nyala lampu-lampunya ini lampu projector menyala lampu kuning LED itu laser yang di headlampnya menyala ini high beamnya juga dua buah di laser di bagian segitiga ini saat kita tes menyala di jalan raya kita tes fungsi elektrik levelingnya terlebih dahulu berfungsi dengan baik ini di laser yang di dalam headlamp warna kuning ini lampu jauh ini pengetesan dalam kondisi berjalan ya guys walaupun hanya satu buah proyektor terlihat sudah lebih dari cukup atau cukup terang ditambah lampu detulaser putih di bawah di segitiga ini di laser kuning yang ada di dalam batok headlamp nah, ini ketika ketiga lampu nyala semua dan ini lampu jauh